cekungan minyak kita itu luar biasa banyaknya. Saya adalah salah satu orang yang dianggap membanggil terus mengatakan Indonesia itu kaya sebenarnya. Pikiran kita yang miskin. Melihat bagaimana ilmu zaman dulu itu bisa diresapi. Saya nggak bisa belajar itu karena pendidikan saya formal. Gila ini berulang. Berulang bumi kita dan harusnya kebudayaan kita juga berulang nih. Coba deh dibongkar itu. Yang ketutup-tutup itu loh dibongkar, yang disembunyikan itu dibongkar, supaya kita nggak mulai dari nol, terutama di ilmu katonnya lah istilahnya kayak gitu. Misalnya nih, geologi Indonesia itu terkenal, Indonesia itu emas itu dari ujung Aceh sampai ke Papua itu muter emas tok di sini itu. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, cuman tinggal bagaimana kita cari nemunya aja. Saya ini orang yang tidak begitu paham bahasa Jawa alus wayangan dari kecil. Tapi setiap kali saya, dan juga gak begitu paham bahasa Sunda. Tapi begitu dengar tembangnya II, kemudian tadi Cak Ri, kemudian kawan-kawan Tejo maupun Adi, saya itu selalu grek di sini, saya terus susah nahan Brebes Mili. Saya nggak ngerti ada apa di situ. Kenapa saya cerita ini? Karena prinsip ini saya lakukan juga buat mahasiswa saya ketika mereka belajar geologi. Yaitu kalau kamu belajar bumi, datang ke bumi. Jadi seringkali saya bawa mereka, bukan seringkali, hampir semua kelas saya itu ada di alam. Ini kaitannya nanti dengan bagaimana cara kita mengubah apa yang orang barat kasih ke kita dan kita harus maksa bahwasanya mereka memaksa bahwa kita harus pakai konsep teori pengajaran mereka sedemikian rupa sehingga kebaliklah tridharma itu tadi. Yang saya lakukan adalah kalau ngajar geologi, tanya semua mahasiswa saya. Kelas saya itu cuma 2 kali di dalam kelas, sisanya 14 kali itu selalu di alam. Wong belajar geologi kok njero kelas? Nggak bisa. Akhirnya saya bawa ke pantai, saya bawa ke gunung, saya suruh selulup di danau, saya suruh. Karena apa? Ilmu yang kita dapat ketika kita bersentuhan dengan sesuatu itu merasuk ke tubuh kita. Dan yang bisa ditulis oleh, taruhlah di geologi itu ada namanya Walker, ada namanya Salinger, ada nama macam-macam. Yang ditulis itu hanya mungkin sepersemiliar dari apa yang masuk di otak mereka. Dan itu pun menurut visi mereka, pandangannya seperti itu. Makanya ketika mereka saya, anak-anak ini, mahasiswa saya suruh pergi ke alam. Kemudian ya baca tetap baca, tetapi baca itu pemikiran orang tentang geologi. Tapi begitu itu mereka menghadapi masalah real geologi, bencana alam, tanah longsor, cari emas, cari minyak, orang geologi kan itu, terus konstruksi bangunan mana yang ini, itu semua yang mereka pelajari di alam keluar dengan sendirinya. Itu yang saya lakukan selama hampir 32-33 tahun. Makanya orang melihat saya, orang ini kok main aja terus ke danau, ke gunung, ke ini, karena geologi itu belajar di situ. Sama juga dengan kalau kita ini mau belajar ilmu purba yang akhirnya tadi itu seluruh rangkaian yang kita bicarakan, purba itu adalah modern, modern itu adalah purba. Jadi siklusnya seperti itu. Kalau kita mau belajar ilmu purba, ya kita hayati itu. Seperti tadi dikatakan tridharma itu harusnya belajar, benar belajar, tapi belajar orang masyarakat disik, pengabdian ke masyarakat, bukan pengabdian, nyerap atau kok masyarakat, telitian niku, tulisan niku, ajarno. Jadi
aku sangat setuju dengan konsep ini, dan ini saya terapkan di sini juga untuk jadi bahan pemikiran kita bersama, bahwa kita, saya bingkai tadi itu dengan judul besar, bahwasanya katastrofi dan kebudayaan itu siklus karena bumi dibentuk dari situ. Nah kalau siklus artinya semua tadi mengatakan, iya di Indonesia ini masa lalu kita ini luar biasa loh. Kok kita sekarang ini terpuruk sekali sih? Sangat terpuruk. Kenapa? Dalangnya memang siji loro telu papat misalnya. Nek kene iki. Padahal semua orang harusnya bisa nyerap ilmu itu tadi. Saya termasuk salah satu yang merasa sangat sangat kagum pada orang-orang seperti Anda semua yang bisa masuk situ dan bisa ngelihat bagaimana ilmu zaman dulu itu bisa diresapi. Saya enggak bisa belajar itu karena pendidikan saya formal. Tapi lewat pendidikan formal geologi saya ngelihat gila ini berulang bumi kita, dan harusnya kebudayaan kita juga berulang nih. Makanya saya dengan Dani coba lihat apa yang bisa kita lakukan. Coba deh dibongkar itu. Yang ketutup-tutup itu loh dibongkar, yang disembunyikan itu dibongkar, supaya kita enggak mulai dari nol, terutama di ilmu katonnya lah istilahnya kayak gitu. Misalnya nih, geologi Indonesia itu terkenal, Indonesia itu emas itu dari ujung Aceh sampai ke Papua itu muter emas tok di sini itu. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, cuman tinggal bagaimana kita cari nemunya aja. Dan kaitannya dengan itu, cekungan minyak kita itu luar biasa banyaknya. Saya adalah salah satu orang yang dianggap membanggel terus mengatakan Indonesia itu kaya sebenarnya. Pikiran kita yang miskin, karena kita memakai teori barat untuk nyari minyak di Indonesia. Gagal semuanya ini, 10 tahun terakhir ini. Dan kebetulan saya diangkat jadi ketua Komite Eksplorasi Nasional sejak Juni kemarin oleh menteri yang baru itu. Saya mulai gede-gedean untuk bikin riset yang berdasarkan geologi Indonesia. Anda semua harus tahu bahwa selama ini ilmu geologi kita diambil semua dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, terus diterapkan di Indonesia. Yo gak cocok. Asli gak cocok. Karena apa? Misalnya nih, kita punya 129 gunung api aktif seluruh Indonesia. Tidak ada satupun negara di dunia punya sebanyak itu gunung api. Yang gunung apinya itu nyemburin setiap saat, ini ada 4 gunung aktif meletus sekarang. Loh, dulu enggak ya? Dulu iya, cuman karena teknologi modern ini makanya kita tahu ini meletus. Dulu itu enggak diumumin, Karangetang meletus, yang ini meletus enggak diumumin. Tapi setiap saat selalu kayak gitu. Akibatnya apa? Endapan vulkanik itu nutupi cekungan-cekungan minyak di Indonesia. Banyak.